Ngutuk ketok kunci gak iso petel lek. Kita ke toko. Ini udah sampai toko. Aku mau packing donat dulu. Aku mau packing satu kotak donat. Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Zibitan. Hari ini aku lagi COD-an donat. Aku lagi COD donat di timur pasar nih ceritanya aku ki gak ngonten ket mau mergane siji aku mau tiktokan kan ternyata ki gak ngerti nek ki ternyata jam 4 kurang sedangkan aku isih prepare iku toko kan ngelebok ke barang-barang gitu nenek sing biasanya kan kayak aku nek ning masku kan tinggal lungo ya rasa prepare. Jadi jam 4 langsung budal. Lagi mau sih. Jam 4 lebih seperempat lah. Isek golek kunci toko ternyata ning ndi coba. Karena adekku ki dilebokkan ning dashboard sebelah sini nih. Sampai dashboard sebelah. Tak pikir mungkin carry kali ya ning omah gitu. Nah ini dia tadi aku bawa nih. Bawane sak mini iki. Iki bayangno. Bonceng ning ngene iki, sak nyumlik. Boyoke jejeg. Nahan setang. Ya Allah, sumpah pegel banget ya. Pernah cedera sini. Jadi wah pegel nemen. Ya. BTW iki wis jam pira iki? Setengah 6 lebih 5 menit. Aku bar COD-an karo temanku ning ngene iki mau. Terus isek nunggu nih customerku siji maneh. Tapi orangnya lagi OTW, belum kesini. Udahlah aku mau duduk, sumpah. Bokongku pegel tenan. Kita duduk di sini sambil menunggu Mbak E datang. Gitu. Aduh. Alhamdulillah hari ini sangat cukup sibuk. Sibuk enggak, Ding? Enggak sibuk aku. Aku mah orangnya slow terus, enggak pernah sibuk. Ini aku bawa donat banyak banget itu nanti kita kemasi di rumah nanti pokoknya ditunggu kelanjutannya kontenku di rumah juga ada buat acara besok pagi. Mas susuk mbak? Hah? Mit? Susuk bira kita di sini? Susuk 20 ya? Kita ternyata mbak sudah sampai. Aku lagi konten mbak ini. Di subscribe dong YouTube-ku mbak. Subscribe dong mbak YouTube-ku. YouTube-nya singin gitu mbak. Siwitan. Oke, okay, aku mau iki temanku, customerku dari langganan. Donat langganan zaman okay, biyen. Oke, sukses ya, Mbak. Ya, Mbak, makasih ya. Ya, dadah. Nggih, monggo. Iki Mbak udah datang, aku harus lanjut mana iki? Soale iki ngudun ke mana niki ning idul kuno. Bapak iki malah merosot. Dah. Kita nggih, monggo. Kita lanjutkan perjalanan kita. Masih panjang gitu loh kamu donat. Dada. Coba bayang lo, aku ngejek setang ini kan. Ngejek setang ini kayak cepedok banget. Ini, aduh. Ini karo apa sih kayak harus ngegek gitu kan. Ini orang ngegek ini. Gegerku kena gila ngedera. Aduh ya Allah, tapi tidak apa-apa. Yang penting sehat, ya kan. Jadi teman-teman, aku mau lanjut ke tempat selanjutnya, tempatnya Mbak Ema biasa. Kita lanjut di sana, Mbak. Alhamdulillah, aku sudah sampai tempatnya Mbak Ema. Mbak Ema. Kita iki punjul lo iki. Endi iki? Aku iki ya Allah, ojo lah. Bukan, Mbak. Buang nganu apa? Lah wonge rontokan iki. Oh, jangan kan mesti jedul. Aku ndek anak. Lah wong ngendi yo ngaduh iki? Wong ndang gunung. Oh. Yo, lorong. Aku nekat ketemu. Iki punjul, kowe punjul sabok. Sampean 5 to? Ono Mbak 5 setengah. Iya iki. Ora yakin iki. 1 2 3 4 5 6. Ya ora kok kuwi. Hah, iki dadine piro? Musike turah ora kok. Ah, mbek aku kira ndek turahan kok. Gue sampai kan limo toh, limo,
iki. Soalnya aku mau gurunya nyerep iki terus. Lebih kono. Walu nek 5.5. Nek 5.5 walu-walu. Walu-walu susuk sik. Susuk dah. Apa? Heeh. Tapi bojoku urung tekan kono ta. Kita paling biasanya bujurnya sampean ini jelek lukas jebul ya. Aku dini ini nek bujurnya sampean seliringan ini. Adik guru terakhir ini pesenan ini mau ya ayaan waktu ya. Mbak Emma ngenteni aku setelah pesenannya dijukuk. Aku yo OTW banter ya. Terima kasih. Siap. Wis arep tuku kerdus ning ndi iki aku? Wis aman. Ayem. Wis ayem. Udah selesai nurunin donatnya Mbak Emma. Aku meh lanjut COD satu lagi, tapi aku meh packing sih. Meh packing donat ning toko karena iki lho, aku kurun tuku kerdus iki mau. Mangkate mau meh tuku kerdus iki jebul bakule kerdus tutup. Ya wis terpaksa aku tuku mulie. Iki kok nek ono ya, tapi nek gak ono dijodok kan. Otw. Ini harus jam piro lagi, jam 6 kurang seperempat. Kita masih belum selesai. Oh mbak. Hei. Beli kardus. Aku mampir beli kardus. Ini mau tutup atau tak dodok. Berhubung aku kenal juga. Iya, tapi benjang male mah. Kulo nggak lali. Ini ndak kleru kula. Sampun, pinten, Mbak? Aku sudah selesai beli kardus. Tuku kardus. Iki piye coba linggowo? Donate piye iki linggowo? Udah ya teman-teman, aku mau ke toko dulu. Aku isek madai donat kurang siji maneh. Papai. Beli pakan dulu teman-teman. Kucing-kucing kecil tuh kayaknya wes bisa makan deh. Jadi ini aku pengen beliin makan. Karena aku ingin sama ibu kan. Bu, kucing itu bisa mangan. Jadi aku langsung dipakan nih, udah ngising. Kayaknya padahal nggak apa-apa. Ini satu. Beduk, bolte kok nggak ada? Mas, bolte ungu gak ada ya? Kosong. Pokoknya nyengir loh. Nggak, aku kertakan bolte kosong kok nyengiri. Astaga. Loh, mas ini ngerti ya? Ini emang kameran kok. Ini emang takon pakan ini asal gue juga. 25, ada apa nih? Gak ada. Ya ada ding. Tapi aku angin lah golek Mas ana wae lah. Kanggo ra ana wae lah. Beli pakan buat anak-anak. Ana to? Yes, terima kasih. Ih, kita pulang lagi. Lucu. Oh, lucu ya. Mbak suruh pi. Ejal. Ini jam 6 kunjo 5 iki. Hei. Apa? YouTube. Di-subscribe ya, Siwitan. TikTok-e ya Siwitan. Tene loro nek TikTok. Lah takon to ya dikandani to ya. Aduh. Yuk kita melanjutkan perjalanan. Tek kuncinya neng ini lek. Wes aku harus budal sih. Sampai toko. Ngutuk-ngutuk kunci gak iso petel lek. Kita ke toko. Ini udah sampai toko. Aku mau packing donat dulu. Kalau packing buat jualan aku pakai kayak gini nih. Tak kerdus kayak gini teman-teman. Soalnya aku main aku tuh nggak ribet. Jaga juga mana sih loh.
seperti ini donatnya. Aku isek nunggu koncoku rek. Sing mesti ODE siji meneh iki lho. Kan mbake rumahnya sono kan, daerah ono kae wae. Mbake kan senajan dia buka warung dhewe, jadi dia isek nunggu tutup warung, sik prepare. Jadi mending daripada aku nunggu ning lokasi kesuwen kan, mending aku nunggu ning kene ae. Nunggu di depan toko. The bis ning pinggir dalan, ning ngisor uwit, ning pinggir kali, ya Allah. Kayak wong ilang. Mbok ana sing nemu ono nyo temunen. Bercanda. Ya Allah, aku belum untungnya ra magrib, ding. Aku lagi libur jadi enggak magrib. Jam berapa ini ya Allah? 7:30. Tertis 7:30 iki piye? Urung sido ning omah packing. Kita kan ngomah ki ra leren rumah sane. Tekan ngomah ki sik ono gawean iki. Dadi ne kita menikmati pekerjaan kita ya kan, daripada udahlah, aku tunggu temanku dulu ngabarin. Katanya sini OTW 10 menit tapi mbaknya masih prepare. Alhamdulillah aku sudah sampai di rumah teman-teman. Ini sudah jam berapa? Ini sudah jam 7 lebih 5 menit saya baru sampai rumah. Ini nanti biar diturun-turunin sama adikku. Aku mau mandi dulu, dilanjut. Ini nanti packing. Lanjut packing. Aduh. Alhamdulillah. Ya aku mau mandi dulu ah. Bye. Kun. Ini tolong diudunke, Kun. Di, ada wong lain nang omah. Kun. Turun ana nang omah. Yaudah nanti kita turunin sendiri aja. Udah aku mau mandi dulu ya. Bye. Kira aku wis melong-melong kayak ngene iki jan coba kena aspal jalan. Halo teman-teman, aku sudah mandi. Dan ini donatnya yang nanti kita packing. Tak sepil. Ini donatnya nanti yang mau tak packing satu-satu. Yummy. Ini nanti aku mastikinya dibantu sama teman-temanku membaik-baik. Tak suruh ini bantuin packing, soalnya kan alhamdulillah lumayan cukup banyak. Jadinya kalau aku sendiri pun juga bakal lama gitu kan. Soalnya juga wis dari tadi kan wis ode muter-muter. Alangkah lebih baik kalau ada temennya biar makin semangat dan lebih cepat gitu. Pokoknya nantilah tunggu, ini teman-temanku belum datang karena dia lagi ganti tadi tak WA. Kan tak WA tau, aku udah siap nih. Udah selesai mandi. Langsung ke sini, woi. Bentar lagi ganti gitu katanya. Sumpah ket mogi kok rasanya kok ora nyemil-nyemil opo nah, kan. Buat teman-teman yang mau order donatnya, mau bersedekah, langsung kontak DM aja, insyaallah amanah gitu. Terima kasih pokoknya teman-teman support-supportnya.